Yaudah, terima kasih. Selamat sampai tujuan. B50 Lansia Manis. Selamat sampai tujuan. Yaudah, makasih dah. Oke. B48 Superboy. Embut. Eh, Mas ya. Mantap, Mas. Sehat. Sehat alhamdulillah. Dari mari, Mambut. Di Bekasi. Bekasi ya. Oke, mantap Mambut. Terima kasih. Ah, apa kata-kata aja, Pak? Kanai gale. Oke, kanai gale. Sampai tujuan. Cucu Inyak Bonjo berangkat menuju Sumatera Barat ya, teman-teman ya. Semoga selamat sampai tujuan. Mantap. Yup, selamat dah. Selamat sampai tujuan, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Tunsana Bismania, semuanya dimanapun berada, salam sehat selalu dari saya. Ya teman-teman, kali ini saya hunting di Terminal Kampung Rambutan tanggal 24 November 2021, teman-teman ya. Ini pemberangkatan Sumatera udah mulai jamnya, teman-teman ya. Ya teman-teman, ini MPM Lansia Manis B50, teman-teman ya, yang mau berangkat ke Sumatera Barat, yang masuk di Terminal Kampung Rambutan. Nah teman-teman, proses parkir dulu teman-teman ya. Proses parkir dulu Lansia Manis MPM V50 yang baru masuk Terminal Kampung Rambutan. Ya teman-teman, kita dekatin teman-teman ya. MPM naikin Pusan Minang. Ini yang ex PTB teman-teman ya, yang dijadiin reguler. Nah teman-teman, sebentar lagi akan berangkatkan. Dadah, assalamualaikum dah. Dari mana kah? Dari mana? Bogor. Bogor, mantap ya. Trip pertama kah? Trip pertama. Ya, trip kedua. Oh, trip kedua. Iyalah. Ya dah, mantap kok ya. Selamat sampai tujuan dah. Nah, teman-teman ya, ini dari Bogor. Dari Bogor. Menaikkan penumpang dulu. Nah teman-teman ya, yang kerana Minang yang naik bis bisa menggunakan MPM, banyak pilihan. Mantap. Sebentar lagi akan dikeluarkan unit terbaru Lekres. Unit terbaru Lekres dari PT MPM. Ya teman-teman ya, tunggu aja tanggal mainnya, tinggal menunggu hari teman-teman. Ya, lagi proses menaikkan. Dah. Mantap dah. Alhamdulillah penumpang dari MPM selalu ramai teman-teman ya. Ini proses menaikkan penumpang. Ya, ini V50 mau diberangkatkan. Bentar lagi. Nah, nih, yo sama-sama. Selamat sampai tujuan ya. Driver Lansia Manis B50. Ya, Lansia Manis mau diberangkatkan teman-teman ya. PO Budiman, pemain lokal Jakarta Tasik. Teman-teman ya, ini Lansia Manis diberangkatkan jam 9 lewat 10 dari Terminal Kampung Rambutan. Hati-hati jalan dah, selamat sampai tujuan. Nah, itu dari driver Lansia Manis ya teman-teman ya, yang akan diberangkatkan take off sebentar lagi.
para pengantar nih teman-teman yang pulang ke Ranah Minang, diantar ini sama sanak saudara. Ya teman-teman, lansek mani berangkat. Yaudah, terima kasih. Selamat sampai tujuan. B50 lansek mani menuju Sumatera Barat. Jadi lanjut teman-temannya, setelah MPM lansek mani berangkat, ini masuk INS Alwes dengan sang kapten Maeri Sape. Mantap teman-teman. Royal Class yang masuk pertama Kampung Rambutan teman-teman. Ini masih kosong teman-teman ya. Mari. Ya, always proses parkir dulu teman-teman ya. Proses parkir dulu. Oke, kita dekati teman-teman. ANS trip pertama di Kampung Rambutan. Maafun. Nah, ini dengan sang kapten cucunya Bonjo. Mana kabarnya? Mana kabarnya Mampun? Ya, sehat ya. Alhamdulillah. Gimana tuh Mampun? Bekasi. 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 Ya. Cucunya Bonjo di Bekasi, masih sebentar lagi akan masuk terminal Kampung Rambutan. Ini ada Maeri Sape. Bang Junedi Alwes. Sampai. Ya. Ya, dilanjut teman-teman. Ini ada Sembodo SE906 yang baru datang ya teman-teman ya. Mau berangkat ke Sumatera Barat juga ini. Di sampingnya ada MPM Coverboy. Coverboy P48 teman-teman. Mantap ini. Dah. Mantap dah. Ya, Sembodo proses parkir dulu teman-teman. Ini berbarangan ini pemberangkatan ke Sumatera Barat. Ada MPM ANS Sembodo. Mantap. Dilanjut proses parkir Coverboy P48 teman-teman. Ya teman-teman ya, sebentar lagi armada-armada dari Sumatera Barat akan keluar yang terbaru dari masing-masing PO. Dari MPM juga ada, dari ANS Transport. Nah, ramai teman-teman. Kita akan tunggu bodi apakah yang akan dikeluarkan masing-masing PO teman-teman. Ini penumpang ramai teman-teman. Coverboy mantap. Ya teman-teman, P48 Coverboy akan diberangkatkan sebentar lagi jam 9.30 nih teman-teman. Coverboy diberangkatkan. Ya teman-teman ya, Coverboy diberangkatkan ke Sumatera Barat. Selamat sampai tujuan. Ya dah, makasih dah. Oke. P48 Coverboy. Ya, dilanjut teman-teman, masuk lagi nih cucunya Bonjo yang dibawa Bang Putra dari Pulau Gebang, Bekasi Pulau Gebang. Ya, proses parkir dulu teman-teman ya. ANS Body Patriot OH1626 dari Morodadi Prima. Mantap. Proses parkir dulu. Ya, kita dekati cucu Inyek Bonjo. Tadi driver satunya Mak Pono ya. Ada Bang Putra di balik kemudi. Ngebut. Mas ya. Mantap, Mas. Sehat. Sehat alhamdulillah.
Dari mana Mambut? Dari Bekasi. Bekasi ya? Oke, mantap Mambut. Dari Bekasi. Ah, apa kata-kata cek wah? Kanai gale. Kanai gale. Oke, kanai gale dari helpernya cucinya Bonjo teman-teman. Ya, cucinya Bonjo bersama Arwes proses menaikkan penumpang dulu teman-teman. Lanjut videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment dan nyalakan loncengnya. Ini dengan agen kita Terminal Kampung Rambutan, Bang Dodoy. Mantap Bang Dodoy ya, rame sewa ya. Alhamdulillah ya. Ya, teman-teman yang mau ke Sumatera Barat dari Kampung Rambutan bisa menghubungin beliau sama Pak Aris ini. Pagi Pak Aris. Yang mengatur keberangkatan bis INS di Terminal Kampung Rambutan. Ini ramai teman-teman ya. Masih menunggu bis-bis yang lain nih. Penumpang ke Sumatera Barat. Ya teman-teman, habis INS cucunya Bonjo tadi masuk lagi nih yang mau berangkat ke Sumatera Barat. Tranek Transport Express. Ya teman-teman, bintang tamu. Proses parkir dulu. Transport Express bintang tamu. Masuk Terminal Kampung Rambutan jam 9.35. Berbarangan dengan cucu Inyek Bonjo. Ya seperti biasa teman-teman ya, penumpang selalu rame ke Sumatera Barat yang datang dan pergi. Semoga sehat selalu, selamat sampai tujuan. Bintang tamu nomor 47 Transport Express. Nah teman-teman, diberangkatkan cucunya Bonjo jam 9.35. Mantap. Ya hati-hati Mambut. Selamat di jalan sampai tujuan. Cucu Inyek Bonjo berangkat menuju Sumatera Barat ya teman-teman ya. Semoga selamat sampai tujuan. Mantap. Tidak tunggu lama-lama, langsung jos. Dilanjut habis berangkat CIB lanjut sebulan tuh. Eh Pak, selamat sampai tujuan dah. SE 906 menuju Ranah Minang. Ya, dilanjut juga dengan transport. Ya, bintang tamu tidak lama-lama juga teman-teman ya. Langsung melanjutkan perjalanan ke Sumatera Barat. Beriringan 3 cucunya Bonjo. Sembodo SE 906 dilanjut Tranek bintang tamu. Semoga selamat sampai tujuan, lancar di perjalanan. Teman-teman ya, satu lagi ini Mutia Putri Mulia yang baru masuk proses menaikkan penumpang nih teman-teman. Mutia Putri Mulia ini body SR2 HD frame dari Laksana. Ini sasis Hino RK8 ya teman-teman ya. Ayo kita dekatin teman-teman. Lembur. Salembur ini teman-teman. Ya teman-teman ya, ini pemberangkatan berbarengan semua ini. Ini Mutia Putri Mulia masuk jam 9 lewat 10 teman-teman. Ya sebentar lagi Alwes dengan sang kapten Mairi Sape akan berangkat menuju Ranah Minang teman-teman ya.
Ya, Mairi Sape sudah mau menaikin armada yang akan diberangkatkan menuju Sumatera Barat hari ini ya teman-teman ya. Royal Class by Lintas Timur Trans Sumatera. Ya, Salembur sebentar lagi akan diberangkatkan juga teman-teman ya. Beriringan dengan Always Royal Class yang berangkat. Sudah dua teman-teman ya. Baik. Ya, selamat sampai tujuan. Sen 30 Royal Class Gran Turismo Modi dari Morodadi Prima. Dilanjut beriringan dengan MPM Salembur teman-teman ya. Mutria Putri Mulia Dino RK8 juga melanjutkan perjalanan menuju Sumatera Barat. Mantap. Semoga selamat sampai tujuan Kerana Minang. Jaya selalu Otobis Orang Awak. Mantap teman-teman ya. Kita tunggu kedatangan pemberangkatan bis Sumatera yang lain teman-teman. Ini dari ANS yang eksekutif belum datang ini. Sama yang dari Bandung juga. Ya, penumpang yang arah mau ke Sumatera Barat masih ramai teman-teman ya. Masih menunggu bis-bis yang belum diberangkatkan. Ini penumpang-penumpang ke Sumbar teman-teman. Nah, teman-teman ya, ini penumpang tujuan Sumatera Barat nih. Menunggu bis yang akan datang sebentar lagi. Ada simpati star itu yang barusan lewat. Pasar Tanah Dapar yang akan berangkat ke Sumatera Barat. ANS si bungsu teman-teman ya, yang baru datang dari Ciawi. Andika di balik kemudi. Sampingnya ada Bang Fir. Andi. Ya. Ya teman-teman ya, kita dekatin ya. Ya teman-teman, ANS si bungsu yang baru datang dari Ciawi ini. Proses menaikkan penumpang di Terminal Kampung Rambutan sama Bang Dodoy. Bang Fir. Ah. Wah, kebal ndok kebal eh. Ah, iyalah. Siap kebane ya. Mantap putar kepala tarui si bungsu. Ini bersama Bang Fir ini. Dia berdua. Nah, ini dengan Andi. Terima kasih banyak Tanga. Teman-teman ya, ANS si bungsu lagi proses. Masih ada stiker yang kita ikutin trip report kemarin ke Sumatera Barat. Di samping ada yuk, ada Epastar Tanah Datar nih bersama Bang David. Hari ini kita sit kedua. Ya. Mantap. Bang David, Bang David, aduh, selamat sampai tujuan ya, lancar di jalan ya. Oke, oke Bang David ya, mantap. Ya, Epastar akan diberangkatkan ke Sumatera Barat, Padang Bukit Tinggi, Payakumbuh, Lubuk Basuang. Nah ini ANS lagi proses muat barang ini, Bang Ade lagi susun-susun barang itu teman-teman. Nih.
proses menaikkan penumpang nih teman-teman, dari ANS Cibungsu menuju Sumatera Barat yang start awal dari Ciawi. Nah teman-teman ya, sebentar lagi akan keluar unit terbaru dari ANS. Kita tunggu bodi apa yang akan keluar dari Morodadi Prima. Ini sang kapten dari Tanah Datar, Bang David. Ah. Ya, proses pemberangkatan sebentar lagi nih. Take off ini si Bungsu teman-teman ya, menuju Sumatera Barat. Hati-hati ya jalan. Ya, ini si Bungsu diberangkatkan, yang langsung dibawa oleh sang kapten Reper 1 Andika. Ya, tidak tunggu lama-lama, jam 10.30 berangkat ANS Cibungsu menuju Rana Minang. Semoga selamat sampai tujuan. Oke, Cibungsu berangkat. Andy. Mantap, sos. Selamat sampai tujuan ANS Cibungsu. Ini ada putra pelangi yang baru masuk, yang baru datang nih teman-teman ya, habis menurunkan penumpang OH 1626, putra pelangi mobil Aceh itu teman-teman. Mana? Iya, Telaga Lestari, tujuan Pagar Alam, berangkat masuk Sinar Tempo SR2 HD Prime SD049 sama Pagar Alam ya teman-teman ya. Proses parkir dulu. Ya, Sinar Tempo proses parkir tujuan Pagar Alam Lahat Sumatera Selatan ya teman-teman ya, menghiasi terminal Kampung Rambutan tujuan Sumatera, Provinsi Sumatera Selatan. Mantap. Samping masih ada Epastar menunggu keberangkatan. Ada juga Lorena yang baru masuk, pemain lokal Bogor Kampung Rambutan. Ya, dilanjut teman-teman ya, ANS eksekutif yang baru datang dari Ciawi, Eklauser Uso ini, Follow Me. Eksekutif kelas yang bertugas hari ini set 36 ya teman-teman ya, masuk terminal Kampung Rambutan. Proses parkir dulu teman-teman. Ini yang trip keempat teman-teman ya, yang berangkat ke Sumatera Barat. Ini sudah di upgrade ke bangku terbaru seperti bangku Royal, tapi tidak legres ya teman-teman ya, dari Rimba Kencana. Mantap teman-teman. Ini ada YouTuber juga teman-teman. Follow Me akan diberangkatkan langsung menaikkan penumpang. Jangan lupa subscribe teman-teman ya, channel Oza Pajabonjo, Oza spasi Pajabonjo. Di subscribe, like and comment, dan nyalakan loncengnya.
Puncak Sinar Dempo diberangkatkan tujuan Pagar Alam. Yup, selamat dah. Selamat sampai tujuan, hati-hati. Tujuan Pagar Alam Sumatera Selatan ya, teman-teman. Budiman, pemain lokal, tujuan Tasik, Kampung Rambutan. Ya, ada bis medium ini, tujuan Belitang, Lampung, Mindangga Express. Masuk terminal Kampung Rambutan, proses parkir. Ya teman-teman ya, dilanjut ANS Follow Me Executive Class berangkat tujuan Sumatera Barat. Mantap, selamat sampai tujuan. Follow Me Executive Class set 36 menuju Sumatera Barat. Ya teman-teman, dengan berangkatnya ANS Follow Me Exloser, maka saya akhirin dulu video teman-teman ya. Di belakang ada dua ANS lagi, Johnny Walker dengan Kang Eni yang dari Bandung belum masuk. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.